Halo, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, dan selamat berjumpa kembali dengan channel Setio Nugroho. Para pemirsa YouTube semuanya, di depan ini ada palem. Ini termasuk keluarga seperti pohon kelapa, ya. Seperti pohon jambe. Nah, ini keluarganya, ini termasuk ya. Palem merah. Ini sudah bertahun-tahun, oleh sebab itu tingginya pun sudah luar biasa tinggi. Bibitnya dulu dibawa dari Jakarta Selatan, dari Cipete, gratis. Dulu, waktu itu katanya harga dari palem merah ini, satu pohonnya yang masih kecil itu harganya 50.000. Luar biasa. Itu dulu katanya. Karena itu sekitar tahun 1984. Jadi sudah sangat lama sekali. Ini memang kurang terawat ya, karena di sampingnya banyak rumput-rumput liar yang belum sempat dibersihkan. Tapi sempat di ini ya, direkam dalam YouTube, tapi belum sempat dibersihkan itu. Untuk pohon-pohon yang liar itu, yang di sekeliling pohon palem ini. Jadi dulunya ya paling waktu masih bibit itu 2 batang kecil. Sekarang sudah sedemikian penuh ya. Bahkan ada yang tinggi sekali. Ini sebenarnya bukan pohon bibit yang asli, ini anak-anaknya dari pohon yang sudah lama itu. Karena pohon utama atau bibit yang asli itu sudah dipotong. Dan ini mungkin cucu-cucunya atau cicit-cicitnya atau canggahnya yang sekarang ada ini. Nah, seperti itulah saudara. Sedikit demi sedikit menjadi bukit. Kalau Anda menabung juga demikian, 1.000 rupiah kali 1.000 rupiah menjadi banyak sekali. Maka dari itu, berhematlah. Itu nasihat orang tua yang sangat bagus, berhemat. Karena dari uang yang 1.000 perak, kalau dikumpulkan selama 1.000.000 kali, maka menjadi banyak sekali. Jangan sepelekan uang 1.000 rupiah ya. Itu bisa digunakan untuk keperluan sekian tahun mendatang. Menabung untuk keperluan sekian tahun mendatang. Kembali pada palem, ini sekarang palemnya kita lihat itu yang gede itu pohon dukuh, udah tinggi. Nah, ini yang ini yang merah tanpa dicat itu yang palem merah. Jadi yang satu pohon yang tinggi, warnanya hijau, daunnya rindang sekali. Yang satunya seperti pohon jambe. Nah, itu pohon palem merah. Merahnya itu bukan dicat, asli dari sononya. Nah, itu. Nah, ini dari jauh nih, kita lihat dari jauh tuh. Kan di atas atap rumah, padahal ini tinggi sekali loh, mungkin ada sekitar hampir 10 meter itu, mungkin malah lebih kali ya, itu tinggi sekali. Belum pernah diukur soalnya, tapi kira-kira saja lah, mungkin ya sekitar 11 meteran mungkin itu. Nah, kita lihat saat ini langit sedang
biru tanpa awan, secerah hatiku, secerah hati Anda, karena langitnya tanpa awan bersih sekali, namun udaranya dingin. Jadi saat ini udaranya sejuk dan dingin, seperti pakai AC begitu yang disetel maksimal, padahal siang hari loh. Nah ini foto-fotonya, ini yang kita ambil fotonya dari atas, tapi karena drone saya sudah hilang, jadinya ngambil fotonya mesti naik ke tangga dulu nih, naik ke atap rumah baru memotretnya. Gak apa-apa ya, itulah jerih payah saya naik ke atap rumah bisa memfoto palem merah. Terima kasih, coba lagi di kesempatan mendatang.